Tapi terkait dengan serangan cyber terhadap KPU yang servernya ada di Indonesia, bukan berada di luar negeri, bentuk-bentuk yang kemungkinan akan terjadi ataupun sudah terjadi, Pak Anton, seperti apa? Ya, bentuk serangan sebetulnya umum saja terhadap sebuah sistem informasi, gitu, sebuah sistem informasi. Yang pertama itu adalah menyerang terhadap integritas sistem tersebut. Itu biasanya dilakukan melalui hacking, melakukan modifikasi terhadap data, pencurian data, dan lain-lain. Yang kedua adalah serangan terhadap ketersediaan layanan. Itu biasanya dengan cara DDoS, mematikan sistem sehingga layanannya tidak tersedia ke masyarakat.